Jadi pada saat dia menuduh keluarganya Vicky, sama juga dia menyakiti saya gitu loh. Karena saya sekarang kan udah istrinya Vicky. Jadi buat saya gini, masa lalu Vicky itu masa lalu Vicky gitu. Saya sudah memaafkan Vicky dan itu pun sebenarnya saya anggap hal biasa saja. Namanya orang punya masa lalu, dia punya mantan pacar, asal bukan istri, saya katakan. Jadi saya enggak memusingkan masa lalunya Vicky, tidak. Tapi kalau ada orang sekarang menuduh Vicky, kondisinya saya sekarang sudah jadi istrinya Vicky, saya rasa saya sebagai istri pasti saya akan membela keluarga saya. Itu aja. Oh.